Nabrak. Kita lihat tadi yang asli ya teman-teman ya. Oke. Oke, udah gak nabrak lagi teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi channel Evatam ID. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Nah teman-teman, hari ini Abang Tama mau membuat tutorial show. Tutorial show yang Abang Tama buat kali ini makan sistem tata surya di PowerPoint 2016. Nah, sebelum Abang Tama membuat tutorialnya, teman-teman jangan lupa untuk like dong dan Evatam ID, oke? Like video ini ya. Dan pastinya subscribe ya. Klik, oke? Oke deh teman-teman, untuk mempersingkat waktu, ayo kita langsung bikin tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di desktop. Nah, sekarang kita akan membuka PowerPoint 2016, oke? Oke, dan pilihnya blank. Dan ini dihapus. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya matahari. Abang Tama udah download ya. Teman-teman bisa download di Google, soalnya Abang Tama kemarin tuh jaringannya udah ada slow gitu, jadinya lama ya, jadinya Abang download dulu. Ayo kita ke picture. Ke planet. Nah, udah. Kita ambil matahari, mata sapi, mata saya, ada dua. Nah, kalau aku kecilin ini dan kita taruh tengah ya. Dan tengah, oke. Nah, di sini kita ke insert, shape, kasih ginian, nah gitu. Kita taruh di tengah, dengan tengah, tengah. Sudah. Kita kecilin, nah. Nah, kan kelihatan teman-teman. Kecilin lagi ya. Oke, segini, kecilin, kebawahin. Sudah. Save. Nah, Abang mau nge-save ya di sini. Kita akan membuat tutorial. Kok tutorial sih? Tutorial. Sistem ya. Sistem tata surya. Oke. Save. Nah, sudah. Sekarang kita akan kasih yang namanya planet Merkurius. Kita kecilin. Nah, kecil banget. Kecil banget, ya, kecil lagi ya. Kecil. Udah kayak gini. Dan ya sudah. Oke, kita grup dulu teman-teman, yang ini sama yang ini. Sama yang ini maksudnya ini. Nah, ini grup. Nah, udah grup, duplicate. Terus kita gedein jadi satu ya. Oke, harganya. Nah, save. Dan ini kita ganti menjadi Venus ya teman-teman ya. Format temperature Venus. Kecilin ya. Oke. Kecilin dan ini juga dikecilin. Nah, sudah. Dan ini juga dikecilin. Oke. Sip. Nah, sip. Save. Oke, sudah. Dan yang sekarang kita duplikat lagi. Nah, udah. Gedein lagi. 3. Kurang lebih. Oke, berarti 2 aja, 2. Nah.
takut yang lain? Main. Kurang kecil. 2, 3. Oke, 2, 3 teman-teman. Ini pas nih. Pas nih. Nah, kan pas save dan kita ganti menjadi bumi, teman-teman. Tempat tinggal kita ya ada di bumi. Oke, ada di bumi. Oke, sip. Nah, sudah save. Oke, sudah. Nah, ini kita ke format, kita ganti ya dia menjadi picture. Lock offline aja. Bonus ke background. Apa nama udah download ya, teman-teman? Bisa cari di Google, oke. Nah, sudah. Save. Sudah save teman-teman, save. Sudah save ya. Oke, sudah save. Kali ini Ctrl A, klik kanan, format object, ini gedenya size, dan sudah. Pastinya ada di icon ya. Size-nya, nah sudah. Oke, kita lihat. Nah, kayak gini ya. Kita kasih animasi satu dulu. Nanti tinggal di paint terus. Kasih spin. Nah, spin ini animation paint. Unclicknya with various. Terubah menjadi 6 ya, teman-teman ya. 6. Salah klik teman-teman, maaf. 6. Nah, sudah. Timing dan ulang-ulang efek coklatnya ke cantan. Nah, udah kan udah kayak gini teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini Abang Tama menggunakan timernya dari kelipatan ya, kelipatan 6, oke. Okay? Jadi ini kelipatan 6, 6 kali 6 ya. 6 kali 6. 6 kali 1, maaf. Yang ini caranya tinggal kayak gini. Selanjutnya kita tinggal animation painter ini diklik. Nah, oke. Okay. Cek ke sini. Nah, oke okay, kan gerakan. Nah, di sini Abang Tama mau ganti ya jadi 12. Teman-teman terserah, timernya beberapa aja dan sesuai kelepatan juga boleh. Sesuai selera teman-teman aja, enggak apa-apa. Dan kita cetak ke sini. Oke, sudah menjadi ini namanya 18. Nah, sudah 18 dan ini dipaint lagi ya. 18 menjadi 24. Nah, sudah. Nah, sini. Ini udah, ini benar. Dan yang ini tinggal sini. Sudah. Dan yang ini
keempat. Ini menjadi 4-2 ya teman-teman ya. Enter. Nah sudah. Motion painter lagi ke sini. Oke sudah. Dan ini jadi 48 teman-teman. 48. Enter. Nah sudah save. Lihat. Oke. Kan gerakan? Ya iya geraklah. Gedein ya teman-teman ya. Gedein. Nah sudah. Semuanya ke tengah. Oke sudah. Sudah ya, save. Kayak gini teman-teman. Tapi kulitnya dibesarin lagi ya. Oke ini. Kita besarin lagi. Kita lihat lagi lebih dekat. Oke kita lihat. Oke mantap, sudah besar nih. Kita lihat tengah ya teman-temannya. Sudah save. Nah kan sudah kayak gini teman-teman. Jadi kita tinggal ini sama ini. Nah ini format yang nggak ada outline, nggak ada profil. Oke. Dan yang ini hapus dulu animasinya. Nah yang ini klik kanan format feature. Ininya gambarnya nggak terlalu terang ya. Oke nggak terlalu terang. Ini gambar warnanya warna hitam. Nah ini kita. Oke sudah save. Sebelum kita kasih bintang-bintang, kita kasih yang namanya bulatan-bulatan dulu. Oke, caranya oval ini gedein sesuai ini. Ini 25, 125 berarti ini 13 ya. 3, oke. Oke, sudah. Wah, lagi. Ternyata ini ketengahin lagi. Mana lagi kenal A? Mana lagi? Sudah. Sudah teman-teman, kecil lagi ternyata. Nah sudah save. Dan ini di belakang sahabat save. Duplicate es ke mataharinya ya. Duplicate ini berapa caranya kayak gitu ya teman-teman.
5 berarti 6. Oke, all good, all good, all is good. Ya, perfect langsung ya sekali bikin teman-teman. Nah, sekarang kita kasih benda-benda luar angkasa ya teman-teman ya. Benda-benda luar angkasa seperti UFO, bukan-bukan. Seperti asteroid, komet, astronot, bulan, bintang-bintang, oke. Nah, kita akan insert picture. Bonus ini astronot, bulan, astronot, bulan, komet, why? Bulannya kecilin ya, bulan nggak besar banget. Nah segini, terus ada astronot ini, astronot di sini ya, dan ada asteroid. Kecilin asteroid. Nah ini kan udah kayak gini teman-teman. Kita kasih animasi ya. Animasi dan cycle. Kita kasih animasi dia biar goyang lumang. Biar kayak gini teman-teman. Nah save. Add animation spin. With various. Ini timingnya menjadi with various. Mana with various? Dan ini menderaksinya lama. Ininya, nah sudah. Ini kliknya with various. Termuternya oke. Nah sudah. Timing. Dan ininya udah nol. Oke. Ini save. Nah, hanya ada seperti ini. Wih, muter-muter dia teman-teman ya. Nah, ini orang ini dia juga muter-muter teman-teman. Tapi paling lambat ya. 20 Aquarius. Nah yang ini Aquarius sudah diantil. Ada refresh. Wah, ceritanya kan dia akan melayang teman-teman. Merpat dan down. Tolong saya kayak gitu aja. Tapi dia malah sip-sipan ya. Keren. Ini Victorious. Lebih jauh. Nah, 18 save. Oke. Okay. Wih, muter-muter. Dan sekarang kita kasih komet. Insert picture comment.
aja komennya. Komennya taruh di atas ya teman-teman ya, biar jatuhnya lama. Animation, add animation, Wordpad. Oke, sudah. Nah, kliknya with various, lama banget. Nah, sudah timing, ulang-ulang. Oke, nggak ada ulang-ulang. Oke, terus ini juga timing, nggak ada ulang-ulang. Oke, sip teman-teman. Dan kita klik OK. Save. Oke. Boom. Oke, dan kita kasih bintang-bintang. Nah, bintang kita enter dulu sini. Delete. Kita X paste. Nah, di sini kita grupin dulu ya, teman-teman ya. Duplikat. Sini lagi. Duplikat lagi. Duplikat. Oke, ini semuanya drop. Duplikat. Oke, sudah duplikat. Oke, sudah duplikat. Sudah. Di drop, teman-teman. Ini paling belakang. Sudah. Oke, selesai. Sip. Kita lihat apakah ini hasilnya. Wow, hasilnya keren, boy. Banyak bintang bertulip-tulip. Wow, teman-teman. Ini asteroidnya nabrak bulan tadi. Waduh, gawat nih, kudu kecilin. Musnahkan. Jadi kecilin. Kecilin ya, teman-teman ya. Kita kecilin. Kecilin. Nah, sudah save. Kita lihat, teman-teman. Wih! Nabrak. Letaknya tadi yang asli ya, teman-teman ya. Oke. Oke, udah gak nabrak lagi teman-teman sama planet-planet lain. Dan sama bulan udah gak nabrak lah mesti. Oke, ini dia untuk tutorial membuat animasi sistem tata surya ya di PowerPoint 2016. Oke teman-teman. Oh ya teman-teman, tutorial ini masih berlanjut ya teman-teman. Tutorial kelanjutannya yaitu memberi deskripsi pada planet-planet di tata surya ini. Oke, pantengin terus ya teman-teman, biar teman-teman tahu kelanjutannya gimana. Oke, untuk sistem tata surya di PowerPoint 2016 ini ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu tutorial dari abang untuk proses pembuatan animasi sistem tata surya di PowerPoint 2016. Bagaimana teman-teman, mudah, susah, sulit, rumit, atau bagaimana ya? Komen di bawah ya. Oke teman-teman, semoga tutorial yang abang buat ini mudah dimengerti sama teman-teman. Abang-tama minta maaf kalau dalam proses penyampaiannya agak kurang dipahami. Tapi teman-teman nonton terus aja, nanti juga paham. Oke teman-teman, mudah-mudahan tutorial yang abang buat ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Abang-tama pamit dulu ya.
teman-teman jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share video ini ke teman-teman kamu. Dan pastinya subscribe-nya diklik sama loncengnya juga untuk terus mengikuti video-video terbaru dari channel Evatama ID. Oke teman-teman, sampai jumpa di video abang-abang berikutnya. Sayonara.